Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Kidul Official. Di video ini kita akan belajar cara merubah format file audio. Untuk merubah format file suatu audio, kita akan membutuhkan sebuah aplikasi yang bernama OGG MP3 AAC Audio Converter. Kenapa saya menggunakan aplikasi ini? Pertama, karena aplikasi ini mudah digunakan dan prosesnya cepat. Kedua, pasti berhasil. Beda kalau kita convert audio itu dengan atau secara online ya, itu prosesnya lama dan kadang juga nggak berhasil. Oke, setelah kalian download aplikasinya, langsung saja dibuka. Di tampilan awal kita hanya diperlihatkan menu select file to get started. Ini kalian pilih saja pada select. Selanjutnya di bagian ini kita diperlihatkan tiga menu, yaitu audio list. Jadi ini adalah list audio yang ada di HP kalian. Ini juga bisa kalian putar dulu dengan cara pilih pada ikon play. Atau kalian sudah punya file audio hasil rekaman, kalian bisa pilih pada menu record. Namun di sini saya akan contohkan menggunakan find order ya. Ini find order, ini jadi kita mencari audio itu di file manager. Caranya kalian tap saja pada ikon ini tengah yang berwarna hitam yang bulat. Kalian cari di mana kalian meletakkan file audio kalian. Jika sudah, kalian pilih pada audionya. Di sini pun bisa kalian dengarkan dulu dengan cara pilih pada ikon play. File yang saya contohkan ini formatnya MP3 ya. Ini karena nama filenya terlalu panjang makanya tidak terlihat formatnya. Di sini tujuan kalian bisa ke atau bisa dirubah menjadi AAC, MP4A, OGG dan yang lain. Namun di sini saya akan contohkan merubah dari MP3 menjadi WAV. Caranya kalian pilih saja pada WAV. Nah, seperti itu. Selanjutnya pilih lagi pada convert. Nama filenya pun bisa kalian rubah, misalkan begini ya. Dan juga output pun bisa kalian rubah, terserah di mana kalian meletakkan. Jika sudah, kalian lanjut pilih pada done. Maka proses akan dimulai. Seperti yang saya bilang, prosesnya sangat cepat dan pasti berhasil. Sekarang kita tes ya, ini sudah jadi iDone WAV. Klik saja pada ikon play. Oke, demikianlah cara merubah format file audio. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa berlangganan dengan cara subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.